Tapi taraf dia tu memang jauh lebih rendah di sisi dia. Jadi walaupun dapat anak nama Ismail, Ismail ni tak diiktiraf di sisi Allah. Orang Yahudi, di sisi orang Nasrani. Bahkan lebih jauh, kita dah sebut kan, orang lain ni Bani Jawi, bangsa Melayu, ada seorang lagi. Isteri dia nama apa? Qanturah. Hah? Qanturah. Oh. Jadi siapa sebenarnya yang patut ditunggalkan? Siapa yang patut dikasihi dan disayangi? Allah. Bagaimana mereka boleh tak nampak dan menolak ayat ni? Dia pun katalah, anak tunggal tu sebenarnya merujuk kepada anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Selamat datang ya, selamat datang. Jangan lupa like, share, komen, subscribe terlebih dahulu. Support terus channel ini sampai ke 100.000 subscriber. Karena sebentar lagi 100.000 subscriber ya, guys ya. Wah, sudah tak sabar ini ya, guys ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ceramah daripada Ustadz Oni Muhammad lagi ya, guys ya, berkenaan dengan sejarah tentang orang Yahudi dan juga orang Arab, dan kenapa orang Yahudi itu benci kepada Islam. Nah, jom kita simak videonya. Tonton sampai selesai supaya tidak salah memahami ya, guys ya. Jom kita simak videonya. Let's go. Baik. Dalam The Book of Genesis, kitab tentang penciptaan alam semesta. Kalau kita buka The Book of Genesis fasal yang ke-22 ayat yang kedua. Dalam tu diceritakan firman ini. Firmannya, dengar betul-betul, ambillah anakmu yang tunggal, dan anak ini yang paling kamu kasihi, yakni Ishak. Ishak. Ambillah anak kamu hak tunggal yang kamu paling kasihi, yakni Ishak, dan bawalah anak ini ke tanah Moria, dan jadikanlah dia sebagai korban dalam bentuk bakaran. Maksudnya, korban dalam konteks ayat ni bukan sembelih, tapi suruh bakar di salah satu gunung yang akan ku sebutkan padamu. Seolah-olah pi ke tanah Moria, bawa anak yang tunggal, bawa anak yang dikasihi Ishak ni, korbankan dia dalam bentuk korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku sebutkan pada kamu. Allah. Ini disebut dalam Genesis pasal 22 ayat yang kedua. Bila membicarakan tentang anak tunggal, adakah Nabi Ishak satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim? Satu tu ya kan anak dia. Bagaimana dengan Ismail? Aha. Mereka tidak pernah menerima Ismail ni sebagai anak yang sebenar dan mutlak bagi Ibrahim, sebab mak kepada Nabi Ismail ni cuma hamba wanita yang bernama Hajar. Bagi dia tu dia macam perempuan yang Hanisah sebagai isteri. Hani pun dikahwin, tapi taraf dia tu memang jauh lebih rendah di sisi dia. Jadi walaupun dapat anak nama Ismail, Ismail ni tak diiktiraf di sisi orang Yahudi, di sisi orang Nasrani. Bahkan lebih jauh, kita dah sebut kan, orang lain ni Bani Jawi, bangsa Melayu, ada seorang lagi. Isteri dia nama apa? Qanturah. Hah? Qanturah. Oh, Qanturah. Ada betul tak Qanturah ni? Hajar confirm, Sarah confirm, Qanturah confirm ke tak? Qanturah hanya disebut di dalam kitab Taurat sebagai concubine. Apa dia concubine? Concubine ni macam gundik lah. Oh. Tapi kalau kita nak memastikan Qanturah ni disebut, dalam Quran tak sebut, macam mana ni? Boleh percaya ke tak? Dan dikatakan hasil perkahwinan Ibrahim dengan Qanturah menghasilkan 6 orang anak. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shu'ah. Jadi hak ni 6, hak tu 1, 1. Jadi berapa? 8 orang anak. Sebenarnya ada yang sebut 13. Allah. Mungkin kita tak pernah dengar ada seorang lagi isteri nombor 4, Hajun. Hak tu dapat 5 orang pula. Tapi hak tu terpencil sangat, biarlah. Tapi bagaimana nak membuktikan yang benar-benar Qanturah tu isteri Ibrahim dan 6 orang ni anak Ibrahim? Tengok pada kosa kata Zimran,
Jokshan, Medan, Median, Isbat Su'ah, Median. Who is Median? Pernah dengar tak satu kaum-kaum yang bernama Median? Hak Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dia pergi ke satu negeri. Negeri itu nama apa? Negeri itu nama Median. Siapa Median? Kita tengok salah silah Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib, seorang Nabi lagi Rasul. Keturunan Nabi Syu'aib ialah Syu'aib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Madian anak Nabi Allah Ibrahim. Jadi di sini, kalaulah nak kata Sarah dengan Hajar yang masing-masing punya cuma anak tunggal, Sarah anak tunggal Ishak, Hajar anak tunggal Ismail, who is Madian bin Ibrahim alaihissalam? Wah. Kalau anda nak tolak kewujudan Kontura ataupun kewujudan Madian, ini kena panjang lagi perbahasannya. Allahu Akbar. Baik. Dia kata anak tunggal seolah-olah Ismail tak ada. Tetapi dalam kitab yang sama, The Book of Genesis fasal ke-16 ayat yang ke-16 juga disebutkan ketika Nabi Allah Ibrahim berumur 86 tahun, isterinya Hajar telah melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Jadi siapa ni? Yang Genesis pasal 16 ayat 16 sebut ni siapa ni? Waktu umur Nabi Ibrahim 86, lanjut dah. Waktu tu Hajar melahirkan Ismail. Ismail terbukti wujud anak Nabi Ibrahim. Betul. Dan dalam The Book of Genesis, kitab kejadian, fasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Ketika Nabi Allah Ibrahim berusia 99 tahun, barulah Sarah melahirkan anaknya yang bernama Ishak. 86 umur Ibrahim, Ismail lahir. 99 baru lahir Ishak. Jadi beza Ismail dengan Ishak 14 tahun. Ismail lebih tua dari Ishak 14 tahun. Jadi siapa sebenarnya yang patut ditunggalkan? Siapa yang patut dikasihi dan disayangi? Ismail or Ishak? Kita bukan guna Quran ni, guna dalil yang sama yang mereka guna. The Book of Genesis. The Book of Genesis yang cerita pasal Ismail, bukan kita mengada-ngadakan kisah Ismail. Allah. Bagaimana mereka boleh tak nampak dan menolak ayat ni? Dia pun katalah anak tunggal tu sebenarnya merujuk kepada anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan. Baik. Bila merujuk kepada anak yang dijanjikan, sebenarnya Allah ni kita tahulah. Bukan dia kata nak jangan silap faham. Allah ni kita anggap sebagai ahli bahasa. Dia boleh faham semua bahasa, menguasai semua bahasa, mengetahui semua bahasa. Tapi kenapa dalam ayat ni seolah-olah Allah cerita ni anak tunggal, kadang-kadang ayat lain ni anak yang dijanjikan. Kenapa berlaku ketidakkonsistenan tu? Betul tidak penggunaan bahasa tu? Kalau kita tak konsisten, kalau kita bercakap seolah sat kita kata macam ni, pergi dekat orang lain kita cakap macam ni, tak konsisten. Yeah. Adakah tu sebenarnya wahyu daripada Tuhan, tak konsisten macam tu? Sat kata anak yang tunggal, sat kata anak yang dijanjikan. Sebenarnya dia nak kalis anak yang dijanjikan merujuk kepada The Book of Genesis. Pasal ke-21 ayat yang ke-12. Sesungguhnya yang akan menjadi anak keturunanmu ialah yang lahir daripada Ishak. Seolah-olah yang diiktiraf, yang ditabalkan sebenar-benar anak keturunan Nabi Allah Ibrahim cuma melalui jalur Ishak, bukannya Ismail. Itu memang betul disebut dalam The Book of Genesis fasal 21 ayat yang ke-12. Tapi sebenarnya benda macam ni ialah kebimbangan awal. Dulu siapa yang suruh Nabi Ibrahim usir dan jauhkan dua beranak ni? Siapa? Siapa yang suruh Nabi Ibrahim bawa pi jauh-jauh Hajar dengan Ismail? Bukankah isteri dia sendiri ke? Sarah kan? Akibat kecemburuan. Sebenarnya dia cemburu pasal apa? Ada setengah sebut dia cemburu pasal baru kahwin dengan Hajar dah mengandung. Sedangkan kahwin dengan dia lama tak dapat anak lagi. Betul. Dia kecewa bab tu. Jadi seolah-olah kasih sayang Nabi Allah Ibrahim dah tumpah pada
pada Hajar. Kemudian bila lahir Ismail pula, lagilah dah sebelum ni tak dapat anak. Jadi seolah-olah dia yang merancang supaya dijauhkan. Sebenarnya kalau kita tengok kepada dalil-dalil dan hujah Taurat, bukan sebab Hajar tu hamba, no. Bukan sebab Ibrahim dapat anak, no. Sebenarnya dia risaukan tentang hak pewarisan. Oh. Hak pewarisan sebagai abang yang sulung, abang yang tunggal tu. Nak tahu kisah ni, paling dua ayat ke belakang. Tadi dia sebut, maksudnya keturunan anak Ibrahim kena melalui jalur Ishak. Tu fasal 21 ayat 12. Cuba baca Kejadian fasal 21 ayat 10. Apa kata Sarah? Usirlah hamba perempuan itu, merujuk pada Hajar dan anaknya, kerana aku tidak mahu anak itu turut sama merasai hak ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Allah. Maksudnya dia nak hak pewarisan tu daripada Nabi Ibrahim apa-apa lepas ni biar jatuh pada anak dia, hak beranak tu, Ishak. Jadi tak mau ada persyarikatan, sebab tu suruh pi jauh-jauh. Bukan kerana benci, bukan kerana tu, hak sebelum ni tu. Tapi nak suruh hak ni jatuh pada Nabi Allah Ishak, bukan jatuh pada Nabi Allah Ismail. Sedangkan apa yang dibuat oleh Sarah ini sebenarnya amat-amat-amat berlawanan dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kitab ulangan, The Book of Chronicles, fasal 21, ayat 15 hingga 17 jelas menyebutkan soal ini. Nak bagi mudah faham, sekiranya mana-mana manusia, orang yang ada dua bini, dua isteri, yang dua-dua isteri ini mempunyai anak lelaki. Contoh persamaan dengan Nabi Allah Ibrahim, bini ni pun ada seorang, bini ni ada seorang. Sekiranya yang dilahirkan anak lelaki yang pertama tu, hak sulung tu, daripada isteri yang kurang disayangi, merujuk pada hak nombor dua lah tu. Jadi hak dia tetap tertunai, hak dia tidak boleh dihalang untuk menjadi anak pertama, anak sulung, dan menerima hak pewarisan dia. Maksudnya kalau kita melanggar dengan memberikan kepada anak daripada isteri yang disayangi, walaupun dia bukan utama, bukan sulung, itu adalah kezaliman. Itu kitab ulangan sebut, pasal 21, 15 hingga 17. Jelas, apa yang Sarah sarankan ini memang bertentangan dengan hukum Taurat. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada selesai videonya, dan itulah yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad, sejarah asal orang Yahudi dan Arab. Orang Yahudi daripada keturunan Nabi Ishak, dan orang Arab berasal daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya, dengan mendengarkan ceramah daripada Ustaz Auni Muhammad ini ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah Ustaz Auni Muhammad. Serius, aku terus Google Book of Genesis ayat 16-16. Memang betul ada tulis cerita ni. Memang power lah ingatan Ustaz Auni Muhammad. Memanglah terbaik. Mana ada kan? Memang terbaik lagi siap. Bencinya bunyi sound back sound kacau Ustaz tu ceramah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Saya okey je kan? Yahudi benci Islam tu perkara biasa. Yang mengaku Islam tapi tak mau Islam, ini yang pelik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain, dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Surat Al-Maidah ayat 52. Kalau kita tengok tadi, terdiam, bagaimana ya guys ya, mereka mengatakan sendiri dalam kitab ya kan, Book of Genesis gitu kan, menyatakan bahwasannya anak yang tunggal, terus selepas itu anak yang dijanjikan. Tapi di ayat-ayat sebelumnya ya disebutkan juga bahwasannya itu ada Nabi Ismail alaihi salam, seperti itu. Wallahu alam. Jadi kadang pernyataan-pernyataan mereka ya kan, yang ada di dalam buku-buku mereka kadang bertentangan sendiri gitu.
kadang menampakkan dengan adanya seperti ini dan seperti ini, menampakkan apa yang mereka kejanggalan-kejanggalan mereka itu sendiri. Kadang seperti itu ya guys ya, yang ada di dalam buku-buku terdahulu seperti itu ya kan, karangan-karangan mereka itu ya guys ya, Allahu Akbar, dan diungkap oleh Ustaz Adi Muhammad, terbaik memang lagi ya. Kenapa Yahudi benci Islam dan Arab ya? Karena itu tadi. Nah, karena memang ya yang disampaikan oleh Ustaz Adi Muhammad babnya adalah karena mereka cemburu dan iri juga seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam, saya kurang tahu ya guys ya. Kalau kelanjutannya itu bagaimana? Tapi memang karena ceramahnya ini singkat dan padat ya guys ya. Mungkin kita dapat mereka sejenak memahami sejenak apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Muhammad. Ya nah, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.